Lakukanlah hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Ketika awal 50 orang pada 1 April 95 terjadilah suatu kelompok arisan yang dibentuk lalu kemudian diberi nama UBSP. Kurang lebih 1 tahun 3 bulan karena kami pindah bendera ini. Saat itu kami didampingi Yaspen Maumere dan dari dampingan Yaspen mohon 50 ini dipecah bagi 2. Padahal kami baru 50 orang ini sudah rasa satu untuk semua. Tetapi disampaikan untuk dipecah bagi 2. Andai kata waktu itu kita sepakat pecah bagi 2, berarti tidak ada pintu air. Itu pertama. Sehingga kami beralih ke PK3D waktu itu, di bawah direktur eksekutifnya adalah seorang bapak yang sudah tua tapi masih muda dan ganteng, Bapak Roman Swoga, Profesor Kehidupan. Tepuk tangan buat Bapak. Dari situ berkembang dengan sangat tati-tati. Kena di Rotat, semua orang di sekitar kita kenal tentang kampung kecil ini. Kampung yang tidak enak. Kampung yang adalah orang-orangnya tidak ada nama. Namanya tapi orang mabuk, orang malas. Pokoknya yang tidak baik. Rumahnya bubuk-bubuk semua 29 tahun yang lalu. Saat ini sudah ada perubahan begitu besar karena hadirnya lembaga ini dan anggotanya mulai bertambah. Lalu kemudian kita beri dengan visi, misi dan budaya. Visinya adalah untuk semua anggota menjadi orang kaya, kaya jasmani dan kaya rohani. Misi, semua masyarakat Indonesia hendaknya menjadi anggota koperasi, bisa dalam tanda petik koperasi pintu air Rotat Indonesia. Dan budaya menabung. Karena kita lihat masyarakat kita pesta poranya merajalela, tapi budaya menabungnya rendah. Dan saat itu mungkin orang di luar sana tidak pikir bahwa kami punya niat yang suci, mulia. Kemudian kami buat brandnya. Saat itu bukan dia besar, ini baru ada brand. Itu brandnya ada di PAR dengan 3 warna, warna putih, warna biru dan warna kuning. Ada pesan warna itu. Putih itu melambangkan orang-orang yang datang di sini dengan tulus untuk bersama, saling membantu. Karena motonya adalah ketika kau susah aku bantu dan aku susah kau bantu. Lalu warna biru. Biru itu harapan semua yang masuk itu, termasuk mereka yang buta, yang lumpuh, yang ODGJ juga punya niat yang sama, menjadi orang kaya, itu biru. Lalu kuning, muliakan Tuhan, karena warna kuning adalah warna kepausan, kemuliaan Tuhan. Kita syukuri dan kita harus buat dengan ora et labora. Dan waktu itu lahir melekat sekali dengan
berdoa dan bekerja, ora et labora. Kemudian pertumbuhannya sampai dengan Desember 2023 itu pintu air punya cabang 59 cabang, kantor cabang. Kantor cabang pembantu ada 12. Kantor unit ada 192. Kantor kelompok ada 353. Dan titik kumpul ada 518. Jadi di total sama dengan 1138 kantor dan kelompok-kelompoknya. Kalau ini suatu waktu berkembang menjadi cabang, berarti ada 1138. Tepuk tangan. Dengan anggota terdaftar Desember 2023 sebanyak 389.935. Kurang 65 itu menjadi 400.000 kurang. Dan kita sudah terlanjur mencanangkan pintu air ini hidup 1000 tahun lagi. Ini kelihatannya tidak masuk akal, tetapi kami sudah buat roll map, 40 generasi, tiap generasi 25 tahun. Dan generasi kami 50 orang ini, saya sudah lewat 25 tahun. Dan aset saat ini, Desember 2023, anggota real 341.251 dengan aset 2,2 triliun. Kita tepuk tangan dulu. Kemarin Senin ada pimpinan cabang BRI Maumere, ada pergantian, lalu pimpinan berkunjung di ruangan saya. Lalu beliau tanya, saya jelaskan aset 2,2 triliun, beliau bilang, wow. Tapi saya bilang, tidak. Kalau kita lihat uangnya 2,2 triliun, bagi dengan 341.251, kecil, kurang dari 10 juta, kurang dari 5 juta. Ini tandanya bahwa ini kumpulan manusia yang ekonomi lemah lembut. Tetapi kami punya semangat, semangat bintang 5, hotel bintang 5. Semangat tahun depan itu anggotanya harus 1 juta. Memang rasanya tidak bisa, tapi kita berjalan bersama Tuhan. Soal bisa dan tidak, mari kita kerja dulu. Jangan dulu kalah sebelum berperang. Karena kita tidak jalan sendiri. Kita jalan dengan Tuhan, para leluhur, Pater Kir, dan alam jagat raya ini pasti membantu kita. Jadi saya kira itu kurang lebih. Lalu saya juga perlu sampaikan tentang bagaimana kita menjaga lembaga ini. Awal 50 orang itu 2 orang keluar. Hanya 50 orang, 2 orang keluar. Itu alasannya karena mereka sudah lihat tidak masuk akal. Kenapa? Kita beli mobil salah. Kita buat beli komputer salah. Kenapa? Karena orang bilang kami kerja hanya petani,
kami di kebun jual sayur, ubi kayu, kok ada komputer. Ini berarti ketua ini sudah mulai main serong-serong. Tapi kami jalan terus. Pakai nintek salah, pakai rok pendek di atas lutut salah, pakai stocking salah. Tidak ada yang benar. Jadi kalau orang melihat sekarang, memang rasanya juga ini bisa. Tetapi kami yang menjalankan ini, karena Tuhan baru bisa. Kalau manusia, murni manusia karena pendidikannya, saya pikir sorry, tidak mungkin. Orang beli mobil juga salah, karena saya, ini orang punya, beli-beli pribadi bukan lembaga saya, karena saya yang membelikan mobil itu untuk orang-orang yang menurut saya. Dan ini karena hidup di kampung. Kita hidup di kampung tidak pernah senyum salah, diam salah. Itu Pak Deputi. Jadi, dan saat ini kalau dengan situasi ini, kalau kita dengar memang berat ini. Padahal itu hanya hoax melulu. Jadi saya pikir kalau kita mau maju bagaimana kita? Sesuatu yang tidak benar, di sini ada kantor, ada semua aturannya jelas. Kalau kita terasa ragu-ragu, kita datang sampaikan, tapi bukan disampaikan malah naikkan di dunia maya. Wah. Dan itu sampai di Jakarta juga ramai. Mungkin Bapak juga tahu di Jakarta lagi viral. Jadi saya bilang ini ujian untuk kita. Kita mau membangun suatu kebenaran, pasti dihalangi oleh macam-macam, apalagi dengan dunia maju ini. Jadi saya tidak berpanjang kata, saya hanya beri informasi yang real ini. Tapi ada satu kebanggaan saya. Tuduhan-tuduhan ini, tapi sampai saat ini saya masih ketua pintu air dan masih ketua lingkungan di kampung ini sejak tahun 94 sampai dengan saat ini. Dan pekerjaan itu tentu orang lihat gampang, tapi tidak gampang, berat, dan saya alami. Saya juga karena lahir di kampung ini, maka saya harus jaga. Karena memang ini kampung tanah leluhur, harus dijaga. Itu kurang lebih kondisi kita mau besar. Tapi saya yakin semuanya juga mengikuti siaran ini, apa yang saya omong ini pasti dengar. Jadi Bapak Ibu tadi juga ada acara kami serahkan cabang-cabang yang meraih prestasi yang besar. Ada jumlah anggota terbanyak meraih dalam satu tahun. Ada satu cabang di Labuan Bajo itu ada 1608 anggota baru dalam satu tahun. Dan secara keseluruhan koperasi ini ada anggota baru tahun 2023 sebanyak 48.224 dikurangi dengan anggota yang mati dan yang keluar dan dikeluarkan karena memang tidak bisa dipertahankan 5.000 lebih, sehingga yang masuk real itu 42.874. Jadi ini kurang lebih informasi-informasi yang benar, sehingga kalau ada isu di luar segala macam dengan tahun politik ini, kiranya dikonfirmasi dulu dengan sumbernya, jangan begitu langsung diadili. Kasihan
milik orang banyak. Selera satu dua orang punya kepentingan, lalu orang banyak menjadi korban. Tema kita sangat membanggakan. Kita berjalan bersama, bersama kita merambah, bersama kita berbuah, dan bersama kita menuai. Bukan sekelompok orang yang menuai dari hasil keringat orang lain. Jadi saya kira ini didikan di koperasi ini didikan yang benar. Salah bilang salah, benar bilang benar, dan benar hati. Jadi saya hebatnya itu, tapi memang ada bacaan pertama itu kenyataan. Saya ya jadi ini untuk kita, sehingga yang di cabang-cabang belum tahu tentang JM-nya itu siapa. Ini dia sebelah kiri saya ini, dan patua pengawas ini sebelah saya, masih ganteng-ganteng.